siang. Posisi sudah sampai di tol Bandung Cilengsi Padalarang. Malam tidur di rest area Cilengsi ya, Cilengsi pertama jam berapa? Jam 4. Jam 4 subuh udah ngantuk mata. Lagian juga nggak ada yang ngawal, soalnya masuknya jalannya sempit. Nanti saya buatin videonya pas masuk ke lokasi. Jalannya turun terus naik. Tanjakannya ekstrim. Ini sampai Pasir Koja, Soroja. Kalau Pasir Koja itu. Bangunnya kesiangan. Jam 9 ini baru bangun. Bisa sama Mas Anton arah ke Garut, saya arah ke tol Padalarang. Nanti saya turun di Padalarang arah Cimareme, Cimahi ya. Lur, bawane lur. Ini jari-jari kuku pada dingin semua nih, kaku semua nih. Nih gerbang tol Padalarang Timur. Thank you.
jalur yang paling kiri. Aduh, macet lagi. Oke, lanjut lur. Oke teman-teman, ini belokannya ke kiri ini ya. Ini dikawal sama tukang ojek sampai ke lokasi. Jadi seperti ini jalannya. Sempit banget. Nih, mobil aja harus minggir ke situ kan. Aduh, press satu fuso. Ah, oh, minggir, minggir nggak lo? Ini lur, macet lur. Butuhnya dekat yang isor lur ya. Ini di depan ini turunan lur. Lihat turunannya kayak gini. Ini pakai gigi satu ya. Lihat tanjakannya lur. Ini pakai gigi satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir kehabisan tenaga lur. Motor aja harus berhenti.
jalannya masih dimasukin aja. Aduh, ampun dah. Ini yang bikin sopir-sopir males kalau bongkar sini ya. Tanjakannya kayak gitu tadi. Itu pakai gigi satu aja hampir kehabisan itu. Padahal muatannya cuma 7 ton setengah narkotik. Nah, itu gudangnya ada di sana loh. Teman-teman, ini sudah sampai tempat bongkar. Alhamdulillah, butuh perjuangan dan doa lur untuk mencapai tujuan. Ya, masuk kampung lur. Proses bongkar masih istirahat, jadi ambil kehabisan gas Mbah Kotik. Saya belok-belokin jadi ya ada napas. Jadi kalau tanjakan kehabisan napas harus dibelok-belokin ya setirnya ya, supaya dia dapat napas lagi. Trik di tanjakan. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Salam kerung-kerung mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.